Padri. Kamu kelas berapa? Padri. Belum sekolah. Oh, ibu ini sekolah berapa ya? Kamu kelas ini belum makan. Kamu pulang sama sih? Enggak. Kok enggak mau pulang? Hah? Udah gak puasa lagi. Hah? Kalau enggak puasa harus ini dong kerja ya, jangan lupa ya. Ayo, kita coba angkanya yang lain. Walaupun puasa, mereka tetap senyum. Ya kan? Senyumnya teman-teman. Nanti kalau yang senyum udah berhadiah. Kalau yang cemberut, hadiahnya Andre yang ambil. Oh, ini ada nih punya sesuatu buat kalian. Di sini aku ada empat hadiah. Jadi aku mau ngasih kalian pertanyaan. Oke? Silver. Ya. Oke, pertanyaan pertama ya. Apa saja yang membatalkan puasa? Apa tangan? Manis. Sebenarnya apa tangan gitu? Pilih-pilih satu, ada satu satu. Maju, maju, maju. Maju, maju. Apa yang membatalkan puasa? Muntah dengan sengaja. Terus apa lagi? Melakukan pemberontakan atau keluar dari agama Islam. Makan lagi. Itu pasti. Yang menjawab salam kadana karena doakan masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Kurang tinggi. Siapa yang mau masuk surga? Cepat-cepatan. Tadi katanya kakak MC-nya ada hadiah. Siap ya? Cepat-cepatan. Belum. Kadangnya belum bertahan. Siap? Siapa yang masuk surga? Masuk sumur, mau? Kau tunjuk tangan? Tuhan yang fokus kan? Benar mau masuk sumur? Jadi sumurnya dalamnya 12 meter. Kamu loncat. Thank you.
siapa? Bersama di atas. Ayo makan lagi bersama gue. Yuk, kami yang serius perlu. Hai, aku sekarang lagi sama salah satu anak dari Miftahul Faqi. Kamu namanya siapa? Ujang. Nama kamu? Gimana nih acaranya, seru nggak? Seru banget. Terus makanannya gimana? Enak. Terus dongengnya seru nggak? Banget. Lucu ya? Ketawa nggak kamu? Gue mau nanya dong, kalau tadi dipanggil Ujang kenapa? Founder dari Gerak Seri, Gerakan Seribu Sehari. Hari ini, tanggal 18 Juni, kami mengadakan buka puasa bersama 100 anak yatim dan duafa yang disupport oleh Rich Mansion Hotel dan Dapur Noni. Selain itu juga terima kasih saya ucapkan kepada para donatur dan tentu saja dari Dapur Noni juga Caca dan Dini. Terima kasih dan ini kepada salah satu dari 3 panti yang kita undang hari ini, yaitu mereka adalah dari Aula Miftahul Faqi yang selama ini disupport oleh Dapur Noni. Nah, salah satunya ini adalah Ria. Ria, perkenalan diri coba, gimana hari ini acaranya? Ceritain sedikit di belakang hari ini. Hari ini senang banget bersama Ria Seri, selain berarti juga pengalaman yang kebakaran terlupakan. Caca, tanggapannya gimana nih hari ini acaranya? Aku senang banget hari ini bisa ngumpul sama semua mereka-mereka ini semua. Senang banget punya kesempatan ini. Dan semoga bisa kayak gini, bisa buka puasa bareng-bareng lagi tahun depan. Amin. Dan Raisya, gimana Raisya hari ini? Thank you for coming ya. Seru banget sih bareng kumpul-kumpul bareng kayak gini. Jadi bisa kenal sama Ya, nah, terus kalau misalnya buat nih Zaki juga. Gimana tanggapannya acara? Alhamdulillah acaranya lancar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi berkah buat kita semua. Acara ini bisa diadain lagi berikut-berikutnya. Jadi lebih menjalin persaudaraan lagi antara kita semuanya, apalagi di bulan Ramadan ini bisa menjadi ibadah, berkah dan datang kebaikan buat kita semua. Amin. Jadi nih, gimana nih pendapatnya nih? Hari ini seru enggak? Gimana? Hari ini seru gak? Seru gak? Dongengnya gimana dongengnya? Ini malah ya. Dongengnya gimana? Gimana? Seru gak dongengnya? Seru. 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 Okay. Gimana ya nanti cewek nih? Seru. Seru gak? Seru. Mana tadi? Seru. Kira-kira tahun depan mau ada acara kayak gini lagi gak tahun depan? Mau. Doain kita semua sehat. Yang seluas-luasnya doain, jadi kita bisa selalu mengadakan kayak gini. Dan kita doain juga buat semua donatur nih yang kita gak bisa sebutin nama satu-satu. Terima kasih untuk semua donatur, terima kasih untuk Gera Seri dan semua kakak-kakak Gera Seri. Insya Allah tahun depan kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.